Kita teman nih, ini ada daun pandan. Lihat, kita akan buat olahan dari daun pandan, teman. Kita ambil terlebih dahulu pakai pisau. Nah ini susah ya. Kita ambil pucuknya. Nah ini terus. Ya. Teman-teman, ini namanya daun pandan. Daun pandan muda, kita akan buat olahan dari daun pandan muda. Ini kita udah eksperimen, udah di rumah, udah dicoba, layak. Jadi kita akan buat konten hari ini. Biasa persiapan dulu persuluhan menggunakan daun kering biar lebih awet ya. Nice, kayu bakar ya. Ini tongkat kerasakti ya, kita bakar. Waktunya mulai. Oke teman-teman, kita bakar. Biar tidak ada nyamuk juga. Soalnya di sini banyak nyamuk. Oke, langsung kita persiapkan. Kita tepung terigu. Ada bawang-bawangan. Apel. Minyak. Oke. Kita lanjut. Olahan. Kita lupa air. Siapkan minum dulu ah, haus. Aduh, duh, ada ulat deh. Ya teman, langsung tuangkan aja tepung terigunya ke dalam panci. Nah, up, oke. Gitunya rabong ya. Kita geprek bawang putih biar harum. Terus penyedap. Kita kasih garam. Oke. Jangan lupa mecin. Kasih air. Aduh,
aduk-aduk tanaman biar kalis. Kita cobain dulu. Oh, udah cukup. Nanti siapkan apa nih? Masukkan minyak. Oke. Minyak dicuci dulu teman-teman. Jadi daun pandannya kita bersihkan dulu. Jadi bisa kita pola-pola seperti ini nih. Kita potong bagi dua. Goreng. Aduk. Oke. Tercampur rata. Pakai tangan aja ya biar mudah. Cuci dulu. Ini. Biar tidak melepotan. Pakai tangan tuh biar mantap. Nah, kita goreng. Daun pandan crispy. Aduh, ini wangi teman-teman. Jadi kalau daun pandan itu kalau digoreng itu wangi ya, harum. Wangi pisang teman-teman, senyet. Kalau digoreng itu harum ya, daun pandan itu. 3 kolak. Jadi aromanya itu aroma kolak. Oke, kita sedot balik biar tidak gosong. Lupa bawa unges adit unges lain lah cemilan nih. Lupa kebawa. Aduh. Oke, ini udah matang ya, terus siapkan daunnya. Oke, kita angkat. Ini udah matang teman-teman. Deh. Teruskan dulu minyaknya biar wangi, eh. Harum, eh. Jangan lupa kita lanjut goreng. Nah teman-teman, jadi kita harus bolak balik biar tidak gosong. Ini aromanya sangat
harum, apalagi cocok ya buat ting arimun amis ngeunah teh. Ting. Amun maksudna urang make uyah gitu di amiskeun. Jadi gorengan manis. Diana ngeunah. Gorengan asin, ha? Heeh. Diana ngeunah. Lebih enak ya soalnya ini wanginya banget, teman-teman. Wangi pisan. Kita juga baru pertama kali buat olahan dari daun pandan. Pandan. Ini pandannya pandan muda ya, gak boleh pandan tua, dikarenakan pandan tua itu keras. Nah, oke teman-teman, ini udah matang. Panas. Agak. Kita tuangin dulu. Halo, potong. Patah ya. Sebenarnya ini biarin aja. Kita langsung santap, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini pandan crispy-nya udah jadi. Nih, buat satu buat kameramen, kita udah siapkan. Langsung buat kita nih. Nih, cemilan teman-teman, bukan lauk buat nasi ya, tapi ini cemilan, tapi ini bisa dipakai sangut atau pakai nasi. Kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Dari wanginya nih saya suka nih. Kayak kolak. Coba. Rasanya luar biasa. Rasanya itu renyah. Daunnya itu sampai kering. Kalau dijual ini ting laku ting mual ya. Ini biasanya kan kalau panen itu buat kolak. Kolak ya, atau buat minuman. Ini kita buat gorengan. Ini yang kurang saus. Oding. Garing sekali teman-teman. Biasanya mirip nonya ya. Mirip daun bayam. Cocok teman buat olahan.
Tenang, tenang. Oke, teman-teman. Sampai di sini, bahan kali ini nantikan terus soalnya yang selanjutnya, teman-teman.